Institut Teknologi 10 November atau yang biasa dijuluki Kampus Maritim bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Belanda melalui program kerjasama bidang vokasi maritim dalam skema Technical and Vocational Education and Training atau TVET. Program yang bekerjasama dengan Departemen Teknik Transportasi Laut ITS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang vokasi maritim. Kerjasama ini dengan ITS dan PPNS, kami semua kan mungkin masyarakat tahu bahwa salah satu isu strategis Pak Jokowi adalah vokasional dan SDM. Dan kami salah satu sekolah vokasional yaitu mencetak SDM yang di bawah Kementerian Perhubungan, dan kami juga sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Perhubungan bahwa mencetak SDM yang unggul. Adapun pelaksana program ini yaitu STC International yang merupakan institusi pendidikan dan pelatihan bidang maritim dan logistik di Belanda. Juga ada SINOP yang merupakan institusi konsultan kurikulum dan pendidikan di Belanda, serta Departemen Teknik Transportasi Laut ITS. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut hasil kunjungan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2016, di mana Joko Widodo mengundang perusahaan bidang maritim Belanda untuk terlibat dalam pembangunan deep sea ports di wilayah Indonesia Timur. Program ini turut diikuti oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan Politeknik Pelayaran Surabaya yang berlangsung selama 2 tahun.